Nah, ini dia aplikasi yang sedang di... Sebenarnya bukan kok saya deg-degan ya, saya deg-degan loh ini. Kamu kenapa? Menolak tua? Enggak, saya mulai kira-kira nanti wajah tu, nanti wajah tua tuh jadi seperti apa. Semoga masih kece gitu loh. Oh. Ini subjektif sih. Itu bisa langsung diuji dong berarti kan. Ini lagi happening begitu ya, dua minggu terakhir ada hashtag Age Challenge, di mana orang ditantang untuk menunjukkan wajah-wajahnya yang diproyeksikan kira-kira 30-40 tahun ke depan. Nah, mukanya seperti apa? Saya juga sendiri sebenarnya sudah post itu di Instagram begitu ya, ikut-ikutan. Tetapi ternyata di balik itu ada satu isu besar lagi yang sebenarnya. Oh, ada konsekuensinya ya? Ada konsekuensinya. Dikhawatirkan ini bisa mencuri data. Ya. Privasi kita, foto kita bisa disalahgunakan. Ini sebenarnya ya. Kalau Anda sudah mendownload aplikasi Face App, itu sebenarnya ada notification untuk kita oke atau tidak, agree or disagree, soal izin mereka untuk di-upload ke iCloud. Ya, jadinya di server mereka, Bang. Jadi ini soal privacy, dan bisa disalahgunakan data ini. Yes, tapi memang sudah, sebenarnya kan dari pemiliknya sudah mengatakan bahwa itu tidak benar begitu ya. Jadi sebenarnya dari mereka sudah mengatakan bahwa tidak akan disalahgunakan. Tidak akan disalahgunakan. Kominfo juga sudah mengatakan bahwa tidak benar karena ya itu soal penyimpanan kan. Ini kan sebenarnya Amerika Serikat pertama kali begitu yang menyuarakan kekhawatiran. Ini aplikasinya buatan Amerika, Rusia Bagaimana kemudian data-data orang chat lewat Facebook atau beberapa platform sosmed lalu kemudian digunakan untuk menganalisis apa kecenderungan orang lalu kemudian digunakanlah bahasa kampanye yang tepat untuk mempengaruhi publik. Bisa memonitor perilaku, memonitor tapi handi. Memang secara logika ini lebih sederhana dan tidak so complicated data-data yang seperti dicuri di oleh Cambridge Analytica untuk kepentingan politik di Amerika Serikat. Karena itu data personal, informasi ada identitas dan lain-lain. Kalau ini kan hanya foto ya, harusnya lebih sederhana. Wih, tapi Jadi tambah tua tuh gimana? Saya sudah tua, jadi kemudian tambah tuanya kayak gimana? Oke, Bang Don, kita coba Bang Don. Oke, seperti apa tutup. Sih? Langsung dilihat ya di monitor Anda di rumah ya. Oke, Bang Don. Wajah muka saya, oke? Oke. Sudah? Dah, hasilnya seperti apa sih? Hasilnya? Oke, lihat screen. Foto yang kemarin. Tadi. Bang Don, silakan dikomentari. Wow. Bang Don, tapi tetap ya gagah dan keren loh. Wah, itu perasaan Afi aja kalau begitu. Wahyu, enggak. Jadi lebih suka yang mana, Bang? Bang Don lebih suka yang mana? Ya kita harus menerima apapun. Saya setuju. Pasti kalau laki-laki itu malah kelihatan. Iya, kalau laki-laki itu pasti kelihatan lebih keren. Bukan. Biasanya kalau semakin mencur semakin keren. Menurut saya ada pelajarannya. Kalau you tampak ini wajah itu, itu sebetulnya untuk memperkirakan. You harus menabung di usia tua. Ini nggak usah dikomentari, lanjut aja ke wajah Wahyu. Afi, wajahmu mana? Tadi kan Afi penasaran. Afi semakin bule. Saya tahu. Yes, I'm lucky. Dan sekarang ini wajah Wahyu. Wahyu, kamu kayak ini apa sih? Makin maco tuh yuk. Wah, makin maco. Jadi rambut, umbar saya makin putih. Saya teringat ayahmu yang teman saya. Itu Mas Bimo yang begini. Penuh dengan kumis dan jenggot ya. Semua sudah kedapatan. Oh, loh, kan dia mana ini? Enggak, saya gak ada. Waduh. Kan dia mana kan dia? Gak sempet diambil. Kan dia ini, disimpan rahasia. Biarlah kan dia yang menikmati nanti wajah masa tuanya. Sekali lagi, silakan bersenang-senang di dunia maya. Tapi saya langsung dapat foto dari luar. Ini bos saya, pujian atau Mas Henry Riyadi. Oke. Di Berita Satu dulu. Pujian atau lagi nonton Bang Don live. Suka yang mana? Tanya lagi Bang ya. Harus foto langsung dikirim. Jadi pesannya pokoknya sekarang silakan Anda bersenang-senang menggunakan aplikasi atau tren apapun itu di media sosial, tapi tetap harus diingat ketika Anda mengunduh atau mau ikut-ikutan tren harus disimak baik-baik demi kepentingan alasan privasi Anda. Ya, oke, baik. Privasi itu mahal, jadi hati-hati menggunakan itu. Ya, baik. Kita ketemu lagi di pekan depan. Jangan-jangan ada hashtag lagi mungkin yang lebih ngetren. Kita tunggu lagi. Kita tunggu ya. Ada sebenarnya hashtag yang lagi ngetren. Ada lagi hashtag yang lagi ngetren. Minggu depan kita berjumpa lagi di Metro TV Newsroom. Sampai jumpa. Bye.